Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin es yang lagi viral dan bisa jadi ide jualan juga. Ini dikenal juga sebagai es semangka India ya guys. Bikinnya juga gampang banget. Pertama siapkan satu buah semangka. Ini semangkanya agak kecil ya guys, karena untuk konsumsi sendiri. Jadi aku pilih yang kecil aja. Dibelah jadi dua. Ini aku pakai setengahnya aja. Kemudian aku belah lagi jadi dua lagi, jadi seperempatan gitu ya guys, biar mudah saat mencacahnya. Kemudian dicacah-cacah kayak gini guys. Dicacahnya boleh gak beraturan ya guys, atau zigzag gitu. Pokoknya hasil akhirnya kayak gini guys. Jadi dia bisa diiris kecil-kecil, jadinya kayak potongan kecil-kecil gitu guys. Taruh di wadah kayak gini ya. Ini aku ambilin semuanya sampai dasarnya kayak gini guys, gak apa-apa. Dan ini satu sisi belahannya juga guys, diiris-iris saja. Pakai setengah semangka kecil kayak gini aja, jadinya udah banyak banget guys. Jadi kalau kalian untuk jualan bisa banget ya. Modalnya juga gak seberapa banyak, jadi bisa untung banyak juga. Diirisnya tipis-tipis biar gampang juga saat memakannya ya guys. Kalau udah semua diiris-iris kayak gini, siapkan juga biji selasih yang direndam pakai air panas. Kemudian bikin simple sirup dulu ya guys. Simple sirupnya ini terbuat dari gula pasir yang dilarutkan sama air. Perbandingannya gula pasirnya 1/4, airnya 150 ml atau 200 ml aja guys. Jadi jangan banyak-banyak airnya ya, karena nanti dia dapat mencair juga gulanya. Terus setelah selesai semua dicacah semangkanya, tambahkan nata de coco, tambahkan juga biji selasih, simple sirup dan es batu. Kalau mau lebih enak tambahkan juga sirup ya guys, sirup marjan yang warna merah biar makin cakep. Dan ini tinggal diaduk-aduk merata aja kayak gini, biar es batunya juga lebih sedikit mencair, jadi biar lebih seger gitu ya guys. Nah ini yang udah jadi es semangka India guys. Es ini bisa kalian buat kalau pas ada acara-acara di rumah, terus buat jualan juga. Dan es ini pun sudah banyak dijual di pinggir-pinggir jalan ya guys, karena seseger itu. Dan peminatnya pun banyak banget. Es ini biasa dikenal dengan nama es semangka India guys, dan sekarang lagi viral di Indonesia. Dan biasanya kalau untuk dijual lagi itu dikasih sirup marjan yang warna merah ya guys, biar warnanya itu makin cakep. Karena semakin cakep dan menarik makanan, semakin orang tertarik pula untuk membeli guys. Tapi yang aku buat ini tanpa sirup marjan warna merah pun tetap enak ya guys. Jadinya juga cantik kayak gini guys, ini seger banget. Gampang banget kan bikinnya? Selamat mencoba dan happy cooking. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat semua yang sudah mampir dan subscribe. Barokallah. Tuh kan isinya full banget kayak gini guys. Kalian lihat. Ini enak banget guys.